cocok sama selada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya memasak kembali seperti biasa. Dan di video sebelumnya saya membeli jantung. Jadi kali ini saya memasak jantung. Dan kali ini saya masak jantungnya krecek jantung bumbu kuning. Jadi ini saya udah bersihin jantungnya, udah diiris-iris juga. Dan selanjutnya mau saya rebus di air yang sudah mendidih. Dan pokoknya ikut terus videonya sampai akhir. Tambahkan garam. Sambil menunggu rebusan jantungnya mateng, di sini saya akan siapkan untuk bumbunya. Dan ini bumbunya ada cabai rawit, ada bawang putih, bawang merah, ada merica, ada kemiri dan juga kunyit. Dan ini juga ada tomat ya. Nanti tomatnya saya akan iris-iris. Untuk semua bumbu saya akan haluskan. Untuk bumbunya ditumis dulu. Tambahkan tomat dan cabai rusuk. Tambahkan sedikit sayur. Untuk bumbunya ada garam, penyedap rasa dan juga gula ya. Dan yang terakhir, tambahkan jantungnya. Awas tuh. Alhamdulillah untuk masakan hari ini sudah beres ya teman-teman. Ini ada menunya krecek jantung bumbu kuning dan juga ini ada apa namanya teneng itu? Bandeng. Bandeng, ikan bandeng ya. Dan ini juga ada lalapan, ada jengkol, ada pete, ada daun selada juga ya. Dan ini ada apa ini teh? Serundeng. Ya, ini serundengnya tanpa ikan asin. Apa ikan asinnya? Serundeng biasanya di sini serundeng kelapa pakai ikan asin, tapi ini nggak pakai. Ya pokoknya dimanapun teman-teman berada mari kita makan dan jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membarikana fi marzuqana wa qina adzabannar. Mari makan. Dan makan kali ini hujan ya. Ya ditemani dengan cuaca hujan seperti hujan. Pokoknya mantul lah. Bismillah. Wah, adik bawa gorokan. Adik baik.
Jadi banyak berenang. Semarang hem. Mantap sekali. Ini ikan ini ya. Pedasnya ya, Nak. Sambalnya. Pete. Cocok sama selada. Kan asin. Ambil kan anak itu. Kebanyakan lah. Ini sengaja digorengnya kering, jadi enak. Ini duduknya junjat. Aku mau pakai kursi, enggak pakai kursi. Pengen kerecek jantung dari kemarin ya. Baik. Mungkin. Kayak apa? Daun salam. Buang. Kalau daun salam muda enak katanya. Dicoyok ya. Kalau ini mah kedot. Udah dua. Cabai golong. Tambah lagi. Ini bumbunya, bumbu kunyitnya tuh benar-benar meresap ya. Jadi rasanya tuh, namanya nggak bisa dikepangkan kata-kata. Mantap. Amis ada tuh. Cemekna lada. Tapi dah hoyong ini kena lada-lada ge. Iya. Tambah deh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mana sih, Nak? Udah kenyang. Alhamdulillah makannya sudah kenyang. Saya duluan ya teman-teman karena mau ini masukin dulu ayam. Masukin langsung subuh teh. Simpan dulu ayamnya ya. Masukin kandang. Udah hujan.
Makan boras bedanya. Alhamdulillah makannya sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.